Lihat deh guys, aku baru ngeborong sepatu. Ini yang penjualan sama penilaiannya tuh masih 0. Ini gak di endorse ya, aku beneran beli sendiri. Coba kita bandingin sama fotonya sesuai atau enggak ya. Nanti kalian juga kasih pendapat worth it atau enggak. Oke, kita mulai dari Dokman. Nanti aku taruh fotonya di sini biar kalian bandingin. Oke, lanjut. Ya, udah berapa. Kualitasnya agak kurang sesuai ekspektasi. Aku kira tuh yang gak gini gitu kan. Tapi bagus sih, coba kalian lihat. Ini bagus banget. Lucu. Nilai sendiri. Lucu banget kan. Cuman sayangnya aku beli banyak tapi gak dikasih dus. Kurang suka sih sama ini. Kurang suka aslinya gitu maksudnya. Nah, ini favorit aku banget. Gila, ini keren banget sih. Sesuai banget sama fotonya. Cuman ya minusnya kenapa gitu, aku tuh beli ini dengan harga yang cukup pricey. Tapi kenapa packagingnya tuh kurang banget sih. Sekarang ya kan, lucu. Bahannya sama sepatu-sepatu yang tadi. Ini sesuai sama fotonya, cuman penyok. Nih, lihat. Keren banget gak sih? Jujur dari semuanya, ini kualitasnya yang paling aku suka. Masih belum beres, ada lagi. Lucu. Lihat. Nah, ini yang terakhir. Sekarang aku mau cobain satu-satu. Kita lihat sebagus apa kalau dicoba langsung. Oke, harus aku akuin, ternyata pas dicoba langsung tuh lebih cakep lagi. Modelnya nggak pasaran, harganya juga cukup pricey, 200-300 ribuan. Dan ini tuh harus PO yang nggak sebentar. Nah, sekarang aku minta pendapat kalian, dilihat dari harga model dan kualitas, seberapa worth it sepatu-sepatu ini? Komen ya!